Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan pecinta pebisnis Pomini atau Pertamini di seluruh Nusantara. Siang ini kami dari Bara Elektronik Demak dengan WA atau telepon seperti yang tertera di kertas di depan kita, 089541161903, ingin memperkenalkan produk Pomini dengan menggunakan sumber daya aki. Ini sumber dayanya aki ya, kita sampelnya untuk aki kecil dengan menggunakan pompa DC. Pompa DC, ini pompa DC-nya ini ya. Ini pompa DC-nya kita untuk satu pom kita menggunakan dua pompa. Itu menggunakan dua pompa. Ya, itu dua pompa ya. Dua pompa. Kemudian kita menggunakan modul khusus kami rangkai untuk penggunaan Pomini atau Pertamini DC seperti yang kita lihat di sini. Jadi ini CPU-nya menggunakan step down. Ini step down yang ampernya tinggi dan akurasinya tinggi, dia tidak panas. Ini menggunakan daya yang tinggi dengan relay yang kekuatannya sekitar 40 ampere. Dan ini pun juga bisa menggunakan adaptor. Adaptor, ya sebagai sampel ini kita menggunakan adaptor 12 volt 10 ampere. Untuk konsumsi arus listrik pompa atau pom ini sendiri, setelah kami adakan pengukuran itu ketika bekerja menggunakan daya sekitar 6 ampere, dan setelah kita tes dalam 1 menit pompa ini mampu mengeluarkan 7 liter BBM, 7 liter BBM. Sehingga kalau dihitung, kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan arus listrik dengan sumber daya aki yang 40 ampere, dengan misalnya kita menjual sehari mampu 450 liter, berarti ini bisa bertahan sampai 6 hari. Bisa bertahan sampai 6 hari. Baik, kita buktikan bagaimana pom DC ini bekerja. Ini kita akan mencoba dengan aki yang kecil tadi, aki sepeda motor itu ya. Kita akan tekan pagar, kita full tank. Ya, kita lihat. Ya, ini Bapak Ibu, ini ya sudah mengalir. Oke, sudah mengalir. Oke, kita matikan. Oke, sudah. Wah, kita matikan, ini jalan ya. Oke, kita matikan. Ya, kita matikan. Nah, kita akan melihat pom rakitan kami ini. Itu di pompanya sudah terdapat pengaman khusus yang kami buat. Seperti kita tahu bahwa pompa DC ini mempunyai tekanan yang tinggi. Kalau nozzle ditutup itu tekanannya akan tinggi. Lah ini kita lihat. Nah, ujungnya itu ada gelang-gelangnya, itu adalah pengaman. Pengaman. Jadi fungsi pengaman ini ketika kita tutup selangnya. Selang kita tutup,
tekanannya naik tinggi, maka pengamanan ini fungsi akan berfungsi, bensin keluar lewat situ. Ya, itu ya, kita lihat misalnya ya, kita contohkan ini nozzle-nya saya ambil. Kita akan melihat. Ya, kita lihat nih. Kita akan menampung keluarnya bensin. Ya. Itu dan kanggone kapan kanggone? Itu kita lihat. Kita akan tekan pagar. Ya, kita tampung. Bensin akan keluar. Ya. Ini berjalan. Kita tutup selangnya. Mati ya. Ini. Mati. Kita buka lagi, berjalan lagi. Ya. Ya ini ya. Kita tutup. Maka sana pengaman berjalan. Pengaman bekerja. Tapi ini mati ya. Kita buka lagi. Bekerja lagi. Kita tutup. Ya. Dalam tempo tertentu, misalnya lupa untuk nutup nozzle atau kita bagaimana, ini akan mati sendiri dengan tempo tertentu. Ya, beberapa menit akan mati sendiri, kita biarkan saja. Ya, tidak akan mati. Nah. Ya. Oke. Ya, sebentar. Aduh, ini yang pegang ya. Ya, ini mati ya. Dia akan mati dalam tempo tertentu, akan otomatis mati. Ini saya masukkan lagi ke sini. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya pompa DC ini atau pom ini di sini, Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan seandainya di lokasinya itu listriknya sering hidup atau mati. Jadi ini sudah saya buatkan, sarankan khusus untuk modul DC, spesialis DC. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut apa yang mungkin bisa kami jual dan Bapak Ibu dapatkan, bisa menghubungi pada WA yang sudah tertera di awal tadi. Jadi kami menjual lengkap. Kalau ketika video ini kami buat untuk mendapatkan sebuah modul DC ini, modul DC lengkap termasuk ini ada selang drum yang ke drum ini, selang ke drum ya. Ini selang ke drum ini saya tutup nih. Nah, ini selang ke drum, ini selang drum, terus kemudian sensor, ada keni-keni ini ya, ada ring, kemudian ada apa namanya, selang yang ke nozzle ini ya, tanpa box, termasuk saklar dan sebagainya tanpa box. Ini kami menjual 2,7. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di nomor WA atau telepon yang sudah kami beritahukan di awal. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.